148 hektar ini merupakan wilayah pengaruh dari inti pembangunan Bandung Raya. Hal ini mempunyai makna yang luas dan dalam, yang berarti Cianjur harus mampu menyangga setiap aspek pembangunan Bandung Raya. Kabupaten Cianjur diberikan fungsi sebagai daerah penyangga dan rehabilitasi lahan kritis sebagai daerah konservasi tanah, air, dan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Melebarnya lahan-lahan kritis tidak saja mengundang terjadinya bahaya bencana alam, tetapi juga mengancam kelestarian hidup generasi yang akan datang. Pemerintah mencanangkan usaha pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan menghendaki adanya keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya binaan. Melalui berbagai kegiatan seperti penghijauan, reboisasi, perindangan, dan sebagainya, seolah-olah menyadarkan kita semua bahwa tanggung jawab kelestarian alam dan kesejahteraan manusia di masa mendatang pada dasarnya berada pada pundak generasi sekarang ini. Kinten aya masalah di urang ieu sesuai sareng anu diobrolkeun ku pribados di Payun. Pantesna mungkin aya pertarosan di bapak-bapak. Aya teh aya? Aya, Pak. Aya. Kupa bagaimana?
cara menanam albasia yang baik. Oh gitu Pak, gini Pak, cara menanam albasia yang baik sama itu dengan tanaman-tanaman yang lain. Pertama kita mengambil bibit itu yang baik, lalu membuat lubang, ya, membuat lubang, dan lubang tersebut dicampur dengan tanah. Bahkan yang lebih baik lagi, si lubang itu dibuat 2 minggu sebelumnya pakai pupuk kandang, ya, dicampur. Nah, baru bibit albasia itu sendiri ditanamkan, ya. Adapun bentuknya itu ada yang setrum, ada yang pakai bumbung, yaitu kantong plastik tadi, dan juga ada yang puteran, ya. Puteran yang dicabut dengan tanahnya, lalu ditanamkan ke sana. Bisa dimengerti, Pak? Ya. Kesadaran dan kepeloporan dalam melaksanakan upaya penghijauan ini muncul dari seorang pemuda Cianjur bernama Denny Rusmawan. Kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan di daerah Cianjur. Kecintaannya terhadap alam dan lingkungan tumbuh semenjak ia duduk di bangku sekolah dasar. Kecintaan itu tertunjang dengan profesi yang kini ditekuninya sebagai petugas lapangan penghijauan PLP. Secara pribadi, kini menghasilkan sekitar 5.000 bibit pohon sanggon albasia. Ia memberikan bibit-bibit pohon itu secara cuma-cuma kepada petani hutan atau siapa saja yang memerlukannya demi kelestarian lingkungan. Masyarakat dilaksanakannya dengan penuh kesabaran. Tak jarang, ia harus bekerja 1x24 jam melayani para petani dinasnya yang selalu menanyakan berbagai hal tentang penghijauan.
Ia bukanlah tipe penyuluh yang hanya mengandalkan kata-kata, tetapi juga langsung terjun memberikan contoh dalam melaksanakan penghijauan yang baik dan benar. Berkat ketekunan dan keulutannya, ia kini berhasil menghimpun sekitar 400 orang petani binaan yang tersebar di 16 desa dalam lingkungan Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Berbagai cara terus dilakukannya dalam mengembangkan kegiatan penghijauan ini. Sebagai anggota pramuka pembina program penghijauan ini, dilakukannya pula melalui gerakan perundangan sekolah. Hasilnya cukup menggembirakan. Banyak sekolah-sekolah di daerah Karang Tengah yang berhasil melaksanakan perundangan lingkungannya. Pandangan-pandangan yang diberikan oleh pemuda Denny ini tentang arti dan manfaat penghijauan bagi kelestarian lingkungan di masa datang sangat menggugah para pelajar anggota pramuka tersebut, sehingga mereka bisa membuat tanaman persemaian di rumahnya masing-masing. Kewajiban saya sebagai penyuluh lapangan penghijauan pada dasarnya adalah menciptakan perubahan sikap masyarakat dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang arti penghijauan secara luas. Juga menciptakan perubahan masyarakat dari yang tidak mau menjadi mau untuk ambil bagian dalam gerakan penghijauan guna pelestarian alam dan lingkungan. Namun demikian, tentu hal ini tidak cukup dengan kegiatan penyuluhan saja. Masyarakat pada umumnya di pedesaan menghendaki adanya contoh-contoh yang nyata. Nah, oleh karena itu, yang saya lakukan selama ini, selain melaksanakan kegiatan penyuluhan secara intensif, artinya pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara rutin dari satu desa ke desa lainnya, juga misalnya dari satu kelompok kepada kelompok lainnya, saya langsung memberikan contoh-contoh yang nyata. Dan hal ini selalu melarutkan diri dengan kehidupan masyarakat. Jelas, kegiatan ini banyak menyita waktu. Tapi walaupun demikian, saya ikhlas melakukannya tanpa harus mengabaikan perhatian saya terhadap keluarga. Hal ini dilakukan karena saya sendiri di samping sebagai penyuluh, juga pribadi saya sangat mencintai terhadap lingkungan yang lestari. Pemuda Denny dalam upaya melestarikan alam dan lingkungan ini bukanlah sesuatu yang berjalan mulus begitu saja. Tantangan demi tantangan selalu menghadang dan ia menghadapinya dengan penuh ketegaran. Tak jarang ia harus berhadapan dengan sekelompok masyarakat yang melakukan penebangan hutan sewenang-wenang
Ia tak pernah menghadapinya dengan kekerasan, tetapi dengan cara pendekatan dan dialog yang bijaksana. Kekerasan baginya hanya akan membuat orang jera sementara, tetapi memberikan pengertian dan menggugah kesadaran akan membuat orang menjadi sadar untuk selamanya. Kita mengetahui bahwa pembangunan itu membutuhkan tiga sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber dana, dan sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya hutan, tanah, dan air, bukanlah sumber yang tiada habis-habisnya. Bahkan jika tidak terpelihara, maka justru akan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, dan akibat lebih lanjut adalah timbulnya bencana alam. Oleh karena itu, sejak pelita-pelita yang lalu, pemerintah daerah tingkat 2 Cianjur telah menetapkan dan melaksanakan salah satu daripada kebijaksanaan strategisnya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang tetap memperhatikan pemeliharaan dan kelestariannya. Dengan demikian, maka kegiatannya meliputi pemeliharaan dan peningkatan daripada fungsi hutan, tanah, dan air melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan sepanjang tahun. Kegiatan itu ternyata mendapat respon atau sambutan yang baik daripada segala lapisan masyarakat. Hal ini terlihat adanya partisipasi yang besar dari masyarakat, misalnya gerakan penghijauan oleh kaum wanita dan pemuda, gerakan perlindungan sekolah-sekolah yang dilakukan oleh para pelajar dan para pramuka, juga melalui program perhutanan sosial yang melibatkan peran serta para tani penggarap. Program perhutanan sosial ini yang dilakukan oleh para petani penggarap itu di samping dia melaksanakan kegiatan-kegiatan pertaniannya, juga melaksanakan program daripada kehutanan. Artinya kegiatan dia di dalam cocok tanam sehari-hari untuk penghidupannya, juga dia melaksanakan kegiatan program perhutanan. Hal ini sangat menguntungkan bagi para petani penggarap. Keuntungannya di samping dia mendapat penghasilan yang lebih, sehingga akan meningkatkan taraf hidupnya, juga dia akan memelihara kelestarian daripada kehutanan itu sendiri. Selanjutnya, upaya pelestarian alam dan lingkungan ini memang memerlukan peran serta masyarakat yang sebesar-besarnya. Dalam hubungan ini, saya merasa bangga dan bersyukur oleh karena dari daerah Cianjur ini telah ada salah seorang pemuda, seorang pelopor yang dalam tahun 1991 mendapat penghargaan sebagai teladan tingkat nasional. Memberikan arti yang tidak kecil bagi keberhasilan penghijauan di daerah Cianjur. Dampak yang terlihat secara nyata tidak hanya dalam bentuk fisik kawasan hutan yang mulai terpelihara dengan baik, tetapi juga berkembangnya kesadaran masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam setiap gerakan pelestarian hutan. Thank you.
citra serta perjuangan itulah yang menghantarkan pemuda Doni menjadi terpilih sebagai PLT teladan tingkat Kabupaten Cianjur, tingkat Jawa Barat, dan akhirnya untuk tingkat nasional dalam tahun 1990-1991. Predikat sebagai PLT teladan tentu bukan merupakan akhir dari pengabdian dan kerja kerasnya. Bahkan semua ini merupakan awal dari perjuangan baru untuk semakin banyak menampilkan sosok pemuda yang mencintai lingkungannya.